ke kiri, ke kanan, agar kita selamat dari tembakan yang sangat keras. Satu kosong pecahan kalau Kuksa. Ya masih kalau punggung nomor dua. Pergantian pemain masuk punggung nomor satu dari Kuksa. 1, 2, 3, 8 sudah masuk di set yang ketiga ini. Angkat bola ke dalam. Porfa dengan satu serangan yang sangat baik. Bola jatuh di depan mata para pemain Kuksa. Satu sama kita saksikan lakukan lagu nomor 4 Porta. Datang dengan penyelamat yang langsung dikembalikan dengan pukulan keras. Angkat lagi Porta dengan serangan si tangan tidak tadi. Manipu jatuh di tengah-tengah lapangan para pemain Kuksa kembali. 2-1 pukul nomor 4. Lima sebentar dia lakukan set. Tahan bola ke depan. Angkat tinggi. Satu pertahanan yang kurang akurat dilakukan. Bola jatuh di luar lapangan permainan. Dan kita saksikan. 2-2 lakukan bola ke depan. Angkat permainan. Satu placingan yang sangat akurat. Manipu. Walaupun bisa disentuh para pemain Kuksa dari belakang dari sayang. Bolanya kurang akurat. Tidak bisa diselamatkan dengan baik. Kembali Porba. Memimpin. 1 poin di set yang ketiga ini. 3-2 lewat punggung nomor 11 mencoba untuk kesekian kali tanggul. Apa yang terjadi? Masih bisa dilaju. Satu persen kembali tahan. Datang dengan serangan baru kembali dikejar bola jatuh. Di luar lapangan permainan kita saksikan. 3-3 sama-sama 3. Satu nomor 4 kembali 1-2-3 lakukan pendek ke depan datangnya bola angkat Porba dengan serangan yang sangat tajam kembali kita saksikan dan apa yang terjadi. Satu pelanggaran dilakukan pemain Porba hingga kembali pindah poin 4-5. 4-5 lewat punggung nomor 26 kembali ancang-ancang Porba. 1-2-3 lakukan sudah Kuksa tampil ke depan dengan baiknya langsung dikembalikan dan bola tidak bisa diselamatkan dengan baik. Menggereleng di bibir net atas hingga jatuh bola di luar lapangan. Tahan bola ke depan. Kuksa mencoba dengan serangan yang kedua kalinya. Satu pukulan keras kita saksikan hingga kembali bisa memudahkan poin menjadi 4-5. 4-5 lakukan nomor 1-2-3 lakukan sudah keras datangnya bola angkat Porba dengan tenang langsung sayap kembalikan dengan santekan masih bisa ditahan angkat lagi saling dorong di atas bibir net sayang sekali baik sekali pemain dari Porba tadi untuk menyelamatkan bola hingga kembali sudah poin 6-4. 6-4 lakukan sudah lah. Hancang lupa dan Kuksa langsung saja dikembalikan oleh pukulan kembali gagal. Bola ditahan Epic. Tidak bisa menyeberangi ngejar ke dalam bangsa kembali. Porba. 7-4. Masih punggung nomor 12 langsung saja. Tahan. Dorong. Dengan pukulan keras kembali masih lagi disambut dengan baiknya pemain depan dari Kuksa tadi hingga kembali pindah 5-7 5-7 lewat punggung nomor 1-2-3 lakukan sudah gagal. Satu set yang dibuat pemain punggung nomor 6 dari Kuksa tadi bola tidak bisa diberangkat kembali pindah 8-5 langsung nomor 7 Porba lakukan angkat bola tinggi dengan keras yang masih bisa ditahan kembalikan dengan dorongan lambung jauh ke belakang selamatkan bola jauh angkat lagi dengan satu serangan dari Porba tadi menyelam menusuk tajam tipis di garis pinggir kiri lapangan para pemain dari Kuksa 9-5. Masih punggung nomor 7 mencoba diamkan dua kali tahan bola ke depan Kuksa. Satu pergerakan tubuhan yang dilakukan hingga tajam datangnya menusuk sangat keras kembali punda 6-9. 6-9 lakukan seletan bola ke depan. Angkat tinggi dengan baik. Langsung saja dengan satu serangan pukulan keras yang dilakukan bolanya jatuh. Di luar lapangan kembali kita untuk Kuksa. 7-9.
Salah sebelah kita saksi lewat bola nomor 9 lakukan seretan bola kena bola angkat. Satu serangan yang sangat akurat, cepat, merusuk, tajam, keras, tidak bisa ditahan para pemain dari Lusa kembali 10-7. Lewat bola nomor 10 lakukan set. Tahan dengan baiknya dorong kena bola angkat. Satu penyelamatan dengan pukulan keras dari jantung dari Lusa tadi. Kembali bisa memindahkan poinnya 8-10. 8-10 bola nomor 2. Lusa lakukan set. Tahan bola kena bola angkat 7. Satu serangan yang dibawa kembali tahan. Balik serangan dari Lusa. Masih bisa ditahan para pemain Purba. Dan calon yang kedua kalinya masih membalas tusukan keras yang jauh labung meninggalkan lapangan permainan kembali untuk Purba. 11-8. 11-8 lalu tunggu nomor 4. Ancang-ancang dia sebentar. Lakukan sudah pandai ke depan datangnya balawan si Ruksa. Membangun serangan dari tengah dengan pukulan. Si Cangkung tadi kembali musuh tahan. Datang serangan balik Purba dengan sentekan kembali masih dibaca. Angkat. Satu tipuan yang sangat cepat dilakukan. Antara sang senter Ruksa bersama. Pemain depannya kembali 9-11. Kemudian saya kita saksikan dengan pukulan keras yang dilakukan Purba. Jatuh bola di luar lapangan permainan kembali 10-11. Ada di luar negeri tadi. Masih kita lihat di lapangan Tarka Taruna Karya kembali. Masih Lusa. Sudah sebelah kuat tadi angkat bola dengan satu serangan. Yang dilakukan pemain baru Purba tadi kembali. Hingga poin 12-10. 12-10 Purba. Nomor 11 timbang bola sebentar lakukan sulit jauh ke belakang datang ke bola masih Lusa bangun serangan dari tengah santek saja kembali musuh ditahan angkat lagi satu kulit kelabatan sangat cepat dilakukan pemain dari Purba tadi bola jatuh tempat yang kosong para pemain Lusa kembali 13-10 bola baru bola dorong ke depan batal lakukan nomor 3 angkat. Satu serangan yang dibangun tadi dengan pukulan keras dari punggung nomor 6 bolanya jatuh meninggalkan lapangan permainan dan kembali set error yang dilakukan pemain Purba tadi bola kembali jauh meninggalkan lapangan permainan Lusa lewat pemain Cangkung lakukan sejumlah dorong ke depan Purba angkat tinggi lambung sangat baik dengan pukulan keras kembali bisa ditahan. Datang lagi serangan kedua masih sulit dan sayangnya melenceng bola jauh meninggalkan lapangan permainan kembali untuk Purba 15-11. Dorong kedepan angkat bola dengan setting langsung dikembalikan dengan serangan cepat pukulan tajam menusuk jantung lapangan pertahanan para pemain dari Purba tadi kembali kita 12-15. Lewat nomor 1-2-3 lakukan tantang luparan dari Purba dengan serangan cepat yang dilakukan satu pemain dari Lusa sudah menunggu hingga bola tidak bisa dikeluarkan kembali poin bertambah 13-15. Lakukan seretan bola kerban Purba sudah angkat dari belakang sampaikan kembali masih dibaca Han. Dengan penyelamatan dorongan pemain belakang dari Lusa tadi kembali mensubahan angkat langsung kembali ditutup. Lolos dari bendungan sangat tajam. Bukan keras yang dilakukan pemain dari Purba tadi kembali 16-13. 16-13 kembali 1-2-3-5-12 tepuk tangan datangnya bola masih Lusa bangun serangan dari tengah dengan pukulan keras tidak ada yang menyambut atau tidak ada yang membendung pukulan keras yang dilakukan pemain Lusa tadi kembali pindah 14-16 kembali Lusa pegang kendali bola lakukan sudah selesai yang sekali ragu ragu lakukan sehingga bola tidak bisa maju perangin kembali 17-14 lewat bola nomor 7 dari Purba tadi kembali ancang-ancang dia sebentar tumpah bola putar lakukan sudah ke depan datangnya bola masih bisa bangun serangan dengan sentekan angkat lagi Purba masih bisa ditahan
Dengan pressingan yang melakukan kembali masih sedikit datang lagi Porwang Katriksa. Satu sebuah maut yang dilakukan dengan tenang. Jatuh bawah di tengah lapangan para pemain Porwang kembali kita saksikan. 15-17. Pergantian Porwang dari Luksa kembali kita saksikan. Masih 15-17 poin yang dimiliki dari kedua pemain ini. Lewat pengulangan yang barusan masuk. Sudah lakukan dengan sepergawan tabel kerobat korban angkat tinggi dengan serangan tubuhan kembali bisa ditutup. Kembali ke langsung jauh ke dorong ke belakang. Masih Luksa. Cepat, akurat. Ukuran yang dilakukan pemain dari Luksa tadi. Walaupun bola tidak bisa selamatkan para pemain dari ke Purba dari Uga. Kembali 16-17 sejarah ke depan angkat lagi. Sampaikan kembali tertahan. Datang batu dorong ke depan. Lagi-lagi satu jempolan manis yang dilakukan. Yang sektor dari Luksa. Kembali bisa. Mengimbangi keunggulan menjadi sama poin 17-17. Mana pendukung Luksa? Ternyata dan langsung saya dengan setekan kembali ke stampingnya angkat tinggi satu serang keras pemain dari belakang Luksa tadi ditutup dua pemain dari Purba hingga bola tidak bisa diberi kembali 18-17 lapan pasti juga lakukan seretan bola kerbang angkat tinggi dengan baik langsung dikembalikan dengan pukulan masih bisa ditahan. Sayangnya penyelamatan yang kurang akurat dilakukan oleh Luksa tadi kembali 19-17 angkat lagi bola Purba. Dibiarkan saja bola jatuh di luar lapangan permainan. Angkat bola Purba. Tahan Purba dengan satu serangan kembali masih bisa ditahan. Datang serangan dari Luksa dengan pukulan yang kemarin depan dari Luksa tadi kembali bisa menawarkan poinnya 19-19 sama-sama 19 kita saksikan di set yang ketiga ini langsung dengan pukulan kerasnya tajam kembali bisa memindahkan poin menjadi 20-19 satu nomor 4 kembali timbang-timbang bola. Dengan konsentrasi sebentar dia lakukan surasip. Luksa dorong ke depan. Satu serangan dengan alon-alon tadi. Tapi sangat mematikan kembali. Tumpah poin 20. Nah masalah 20 kembali kita saksikan putar-putar. Ke belakang bola langsung saja. Angkat bola ke depan. Menusuk langsung saja. Bola datang lagi serangan yang kena. Masih sama dan sudah ditutup dengan pemain dari Luksa tadi hingga bola tidak bisa menyeberangi dan apakah para pemain dari Purba bisa mengejar ketertinggalan atau tim dari Luksa bisa menambah keunggulannya. Lewat punggung nomor 3 kita saksikan 22-20. Langsung set, angkat bola dengan pukulan kerasnya masih bisa ditahan. Datang oleh penyelamatan, dibiarkan saja. Bola jatuh meninggalkan lapangan permainan kembali 23-20. Karik, wah karik. Dorong ke tengah, angkat bola dan kembali lagi pukulan kerasnya masih tahan. Satu kesalahan sang setter dan Luksa hingga tidak. Baik, bola untuk diselamatkan kembali 21-23. Bola 21-22 dilakukan sudah. Dorong ke depan. Mana pendukung? 21-21 kita saksikan. Dorong ke depan. Lakukan Purba tadi bola tidak bisa dikembalikan para pemain Luksa 22-24.
kita saksikan. Itulah kemenangan yang diberikan Luksa, Luksa di pagi hari ini. Tak 3-0 untuk yang berhadapan dengan Borba. Kita saksikan lagi yang selanjutnya untuk permainan berikutnya. Di masa antar.